Tony, pengemudi kapal motor di Sungai Musi ini terlihat sibuk mengantar para pengunjung yang menaiki kapal motornya untuk berkeliling Sungai Musi. Ia cukup bersemangat pada libur Lebaran tahun ini, sebab warga banyak yang memanfaatkan kapal motornya untuk berwisata di Sungai Musi. Tony akan membawa pengunjung melintas Sungai Musi dari Benteng Kota Besar Palembang menikmati kawasan-kawasan tepian Musi di Palembang. Kalau yang pasti ke Pulau Kemarau. Soalnya kan wisata airnya di sini cuma Pulau Kemarau. Ada sebagian yang pengen muter-muter sini lah, keliling-keliling dari hari Lebaran pertama. Lebaran pertama. Sampai kemungkinan bisa Lebaran kelima, sampai hari libur lah habis kan. Naiknya pengunjung untuk berwisata di Sungai Musi membuat Tony dan rekannya sesama pengemudi kapal motor menaikkan tarif. Jika di hari biasa, untuk satu kali perjalanan Rp150.000, kini naik jadi Rp250.000. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.